adalah menjadi hasrat Jabatan Sukarelawan Malaysia ini untuk menubuhkan relasis di Sabah. So kami telah memilih pelajar politeknik Kota Kinabalu untuk menjadi relasis lah di negeri Sabah. Kami bercadang untuk menubuhkan relasis di Universiti Malaysia Sabah, and then kami juga ada cadangan untuk pergi College Yayasan Sabah. So untuk meramaikan lah golongan remaja ini untuk menyertai rela. Nah, sebelum ni rela ni orang-orang berumur, jadi kita menggemblinglah tenaga-tenaga muda, orang-orang muda ini, daripada mereka terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat, kita libatkan dengan aktiviti-aktiviti kesukarelaan dengan pasukan uniform inilah. Dalam konteks politeknik ini, mereka ada apa diwajibkan oleh silibus, mereka ada silibus dan mereka ada jam kredit jika mereka menganggotai relasi sinilah. So akan diambil kira dalam keputusan terakhir mereka lah. Mereka ikut 3 semester lah, dan silibus semua telah diatur oleh kementerian lah, Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Politeknik. Mereka perlu menjalani latihan yang telah disusun atulah oleh Ibu Pejabat Rela Malaysia, dan kita ada pusat latihan Rela Negeri Sabah, dan kita akan menghantar mereka lah kursus-kursus di pusat latihan. Pusat latihan Rela Negeri Sabah di Gayam. Ini yang baru ditubuhkan di Politeknik Kota Kinabalu. Jadi saya pun baru masuk dalam sem Disember, kalau saya nak silap. Jadi saya tergerak hati untuk masuk sebab saya ingin cubalah apa yang akan diwujudkan. Macam saya mau ikut dari segi kokem kan. Dari segi kokem ni dia amat penting dalam IPT. Jadi saya mau tingkatkanlah dari segi kokem dengan dari segi akademik juga. Tak semestinya dari akademik tu kita boleh move kan. Jadi dengan saya masuk di relasis ni, jadi saya mau tingkatkan lagi untuk keyakinan diri. Sebenarnya masuk ni dari minat dalam hati kan. Selama ni masuk setakat PBSM yang dari sekolah menengah, jadi ingin juga cuba dalam bidang rela semua yang apa namanya rela kan. Pas tu biasanya rela ni kadang-kadang kita kena panggil minta bantuan pergi antar satu tempat buat rondaan gitu. Ingin juga merasa sesuatu benda yang baru, membantu antara sama lain, membenteras jenayah gitu.